Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya ya. Karena kita syutingnya malam hari guys, jadi hari ini spesial banget. Karena kenapa? Ini adalah edisi untuk balas dendam ya. Jadi waktu itu teman-teman, tiba-tiba ada tamu tak diundang datang ke rumahku ya. Itu si Vina sama si Zainal guys. Jadi sekarang aku akan nyamperin rumahnya Vina malam-malam guys. Ini sudah jam 9 lewat ya guys ya. Aku sama Aluna, sama istri aku, kebetulan Amanda gak ikut karena sudah tidur di rumah. Rumahnya kayaknya yang itu guys, karena rumahnya tuh susah banget aksesnya guys. Harus ke ujung, nyampe ujung mentok ke ujung lagi, nyampe ujung mentok masuk gang ke ujung lagi guys. Pokoknya seperti apa keseruannya kita akan lihat, seperti apa ekspresinya, dia pasti kaget guys. Ayo langsung. Oh iya, ini mobilnya teman-teman. Iya. Ini semua motornya api. Shh, lalu nanyaan keras-keras. Sekarang kita mau langsung grebek tentu Vina ya. Oke oke, yuk. Mudah-mudahan dia belum tidur ya guys ya. Ini dia. Gimana? Ini mau kita ketok berapa kali nih? Sekali lah, kan ada mamanya. Sekali aja? Iya. Oke. Kalau sekali kan tok gitu. Bukan doang. Maksudnya gimana? Tok tok tok. Assalamualaikum. Oh iya. Harus mengucapkan salam ya guys ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nggak kedengeran guys. Assalamualaikum. Wow. Waduh, waduh. Ini dia. Ini adalah edisi pembalasan. Jadi sekarang aku yang gerbek gantian ke sini, guys. Oh, ini kucingnya nih bagus ya, banget nih. Ya, ini namanya Ciku. Ciku. Ciku dia ya. Buat kalian yang suka nonton videonya Vina pasti tahu. Ini ya, kucingnya ini bagus Ciku. Banget, guys. Ciku. Masuk, masuk, Kak, masuk. Ayo, kita langsung masuk nih. Enggak ganggu nih malam-malam nih. Ya, enggak apa-apa. Belum tidur ya? Belum. Ayo. Lihat Aluna guys. Yang punya rumah. Dia ngamuk ya kalau ketemu orang baru ya. Coba coba tegang. Gendong enggak? Enggak. Dia enggak nyakaran. Aluna mau kucing juga. Jadi waktu itu aku pengen beli kucing juga, cuma waktu itu belum dijual katanya. Ini dijual nih. Enggak. Ini dari jual nih guys. Ini anakku nih. Rumahnya Tante Vina bagus ya, Unda. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat dulu ada apa aja di sini. Wah, tahu aja kita mau ke sini langsung disuguhin teh gelas, guys. Aluna mau? Iya, mau. Aluna langsung ngambil. Oke, bilang apa sama Tante? Makasih. Wah, di sini ada sebuah bioskop mini kayaknya. Ini bioskop ini. Aku duduk ah. Biasanya tuh ada suaranya. Sound around. Itu bioskop itu. Iya, ini guys, gokil, TV-nya gede banget, teman-teman. Waduh. Ini berapa inci TV-nya? Ini kayaknya 43. 43 kayaknya. 43 ya. Wah, ini kamu juga dapat piala-piala banyak banget nih. Bukan, ini mamaku suka senam. Dia itu juara senam. Wah. Wow. Lihat dia baca senam aerobik apa senam apa sih? Oh iya, body language. Body language kan bahasa tubuh ya. Iya. Ya kan gerak banget. Kan gerak. Oh, pantas nular suka gerak. Waduh. Iya. Gini. Ya. Iya. Yang merah suki begitu. Ada lukisan di sini, teman-teman. Itu foto kayaknya deh. Iya, foto keluarga. Iya. Keluarga. Mantap. Terus mana lagi nih? Sebelah sini ada apa ini? Ini di belakangnya cuy ini. Akan bongkar-bongkar semuanya, guys. Oh, ini minibar biasa aja ini. Minibar, lihat teman-teman. Gelasnya digantung di atas. Iya, gelasnya digantung, gak pernah dipakai itu. Nanti kalau gempa bumi. Jangan. Tapi biasanya kan gelas beradu kalau goyang. Oh iya, terus yang ini ada satu kamar, kamarnya siapa ini, Tina? Ini kamar adikku ini. Oh, kamarnya adiknya si Putri ya? Putri, tapi Putri lagi di atas. Oh, lagi di atas. Oke. Kita lihat dari sini aja guys. Yeah, wah, wow, kamarnya cantik banget teman-teman. Cewek banget ya. Cewek banget, tinggi-tinggi. Oh, di situ ada ukulele, dia suka main gitar ya? Iya, soalnya Putri itu pintar nyanyi, pintar main gitar. Oh, gitu. Ukulele-ukulelean. Kalau aku malah suaranya nggak enak guys. Nggak tahu kenapa ini. Kalau yang di sebelah sini? Di sebelah sini. Ada satu kamar lagi teman-teman. Satu kamar mah. No. Ini ada mama. Tante, maaf mengganggu malam-malam tante. Lagi santai ya. Nonton. Kalau mamaku ini sukanya nonton sinetron guys. Oh, sama kayak mama kita. Tante suka Aldebaran ya? Aldebaran. Apa? Suka Aldebaran. Siapa itu Aldebaran? Oh, berarti salah sensor. Salah sinetron. Sinetronnya beda guys. Tapi kalau kamu itu Vina pecinta kucing ya Vina?
dulu itu sebenarnya aku takut kucing. Oh gitu, terus? Iya, takut kucing, terus adekku itu ulang tahunnya minta kucing. Terus dibeliin sama mama, Ciku ini dirawat dari kecil. Nah akhirnya aku suka kucing guys, padahal dulu tuh aku sebenarnya suka kak. Cuma karena ada trauma sama kucing, jadinya aku takut kucing. Tapi sekarang udah hilang traumanya? Udah hilang. Pantesan sendalnya aja kucing guys. Gila, kulkasnya gede banget. Eh, abis ini aku minta beliin juga yang gede. Beli, Pak! Gimana caranya nih? Permisi. Oh, luar biasa, teman. Gila, ini diketok langsung nyala dia. Wow. Ada minuman semua. Wah, koleksi minuman nih, guys. Wih, guys, telurnya banyak banget. Wow. Kalau yang sebelah sini ada apa, Vina? Oh, sini ada minggir tiko. Wow. Ini kayak ada es krim sama ada ayam juga ayam. Ya. Oke, di sini ada gorengan-gorengan gitu. Ya, soalnya kalau setiap malam itu kalau lapar biar gampang gitu loh. Jadi tinggal goreng. Tapi kebetulan aku lagi lapar ini. Waduh, lu lapar. Nanti nggak dibuatin apa nih? Oh, itu juga. Benar, lapar juga. Berarti di sini area dapur ya, Vina ya? Iya, area dapur. Itu si Ciku nggak suka ngambil makanan-makanan ayam, ikan gitu. Kalau Ciku nih kadang-kadang tertentu, kayak umpamanya ikan dicolong. Jadi kalau ikan ditutupin. Oh gitu. Nah, kalau ayam nggak begitu dia, kalau ikan baru dicolong guys. Ini siapa yang mau makan mie satu kardus sih guys? Biar gak berhenti-berhenti. Soalnya warungnya jauh guys. Males, jadi nyetok. Kayak yang aku bilang tadi ya, rumahnya tuh jauh banget. Masuk gitu. Yuk kita langsung ke sebelah sini. Ada satu buah toilet. Toiletnya Ciku juga toilet di situ. Toilet Ciku di sini. Kita akan lihat di atas ada apa guys. Yuk, let's go. Guys, coba lihat sini guys. Ada dua orang di sana guys. Ada si Jaina, sama si Putri lagi ngedit atau main game kayaknya. Yuk kita lihat sini. Kita akan kagetin gimana. Jainal nih guys, lagi ngedit malam-malam gini ya. Udah jam 10 malam guys. Harus kerja terus. Kerja terus. Untuk menghibur kalian semuanya. Ya. Betul. Ini video apa ini? Ini kita mau silaturahmi aja. Oh, oke, okay. Silaturahmi, makasih ya. Mau ini? Oh, mau. Aluna mau. Mau. Ya, di sini studio mini lah. Ini studio ya. Tapi masih belum jadi banget ya. Jadi, tapi bisa duduk di sini ya. Kalau bang, apa di sini? Nanti kita bikin video sama kamu ya. Oh boleh boleh. Nanti kita akan collab, siapa yang setuju tulis komen di bawah. Oke, kita akan challenge pokoknya di sini ya. Ada yang luar biasa banget guys. Ada tempat gym. Kamu nge-gym tiap hari nggak? Aku enggak. Enggak. Aku ya olahraga. Olahraga ya. Kamu bisa nge-gym mas? Nge-gym mah bisa, angkat barbel. Putri ngapain Putri? Lagi buat laporan. Laporan. Di sini ada apa aja nih? Nah, ini properti. Properti buat syuting ini mas. Si syuting ya. Kamu lanjut ngedit aja dah. Ngedit. Sekarang kita mau lihat di sebelah sini guys. Waduh. Ini ada lemari apa nih? Kok ada di depan tangga lemarinya nih? Kalau ini tuh lemari pakai yang bed cover spray gitu loh bang. Jadi taruhnya sini semua, jadi di atas sama bawah. Bukan tempat sendal. Tempat sendal yang ini bang. Yang ini. Nih. Oke, kalau gitu sekarang kita boleh ngintip kamarnya. Iya boleh. Ya guys. Aduh malu saya. Kita akan lihat kamar. Ngapain kamu nyelonong aja, woi? Wow, masuk sini atmosfernya langsung beda teman-teman. Adem banget di sini. Serasa di time zone. Dia ngeliat boneka langsung boneka seneng banget. Ya? Bunda mau bawa pulang? Bawa pulang, iya. Gak muat, jangan. Dia bilang di luar tadi ada rak sepatu, di sini juga ada sepatunya banyak banget guys. Ini sepatu yang sering dipakai soalnya, kalau yang di sana yang jarang. Ternyata sepatunya lebih banyak dari aku, jangan mana-mana tuh cewek mau gitu. Oh gitu ya ceweknya. Di sini tempat. Apa meja namanya? Rias lah ya. Meja rias ya. Wow. Ada yang mengkilap. Apa tuh? Silver-silver mengkilap. Oh, wow, guys. Wow. Iya. Wow. Ada silver sini, button. Ini baru dapat ya. Selamat nih. Presented to Elvina Andini sudah mencapai 100.000 subscriber. Yeay. Tapi bentar lagi mau sampai 1 juta subscriber. Amin. Subscribe. Amin. Ya. Subscribe juga.
channelnya Vina guys, biar cepat nyampe di 1 juta. Amin. Sama channelnya Zainal juga. Teman-teman, aku melihat ada yang uwu banget. Waduh, guys. Waduh. Sini. Nih. Ada foto kayak gini. Wow. Ya. Ini kita kok enggak punya foto kayak gini, sayang? Soalnya aku enggak bucin sama. Waduh. Sebelah sini ada TV guys, gede banget, banyak banget TV-nya. Iya. Ada ayam, ada Luna. Ayam. Kasih makan Luna. Kemarin itu beli waktu di lampu merah ada orang jualan ayam kok lucu, jadi beli itu. Itu rekam apa? Iya lucu soalnya. Ada PS juga ya, biasanya kan kamu bikin konten ya, PS ya. PS nonton di nostalgia gitu kayak. Ada yang kulit lagi, sayang? Tuh di bawahmu tuh. Wah, matching bang. Ada sepatu ya guys, sama warnanya guys. Iya matching nih bang. Pas banget nih kayak motifnya agak kan sama. Cewek. Iya ini cewek. Nanti cariin yang cowoknya. Akhirnya gimana nih mbak keracunan mbak? Aduh. Oke kalau gitu kita akan langsung lihat lemarinya aja yuk. Oke okay, ayo. Kita akan intip lemarinya Vina guys. 1, 2, 3 sini guys, sini guys, sini guys. Wow. Baju. Aluna bisa masuk ke situ kayaknya. Ini biasanya guys, cewek kan bajunya sedikit gimana ya? Apa namanya? Ada rahasia-rahasia tertentu. Oh, rahasia-rahasia aman. Oh. Di sini-sini aman. Terkendali semua di bawah semua. Jadi enggak ya, tangkap buka itu. Enggak ada. Yang bikin enggak aman itu biasanya cewek itu selalu bilang enggak punya baju. Padahal bajunya betul banget. Padahal bajunya bertumpuk-tumpuk nih segini. Masih bilang enggak punya baju loh. Coba gitu, lihat yang sebelah sini. Wow, bajunya digantung semua. Wow, baju ini gantung ini ya. Luna bisa masuk sini nih kayaknya. Iya, bisa. Luna mau sembunyi sini. Mau. Ada lampu tidur lucu banget piu, guys. Piu-piu namanya, piu-piu. Piu-piu ya. Kipasnya Hello Kitty. Hello Kitty wow, ya. Tapi di sebelah sini. Di sini nih sebenarnya gede banget. Bukan akuarium sih ini, balkon cuma malam ya, gelap. Wah, iya guys. Oh, ini bagus banget. Coba kita buka. Wow. Jadi dari sini bisa kelihatan sawah sebenarnya di sana itu guys. Ya? Sama rumahnya ada sawah guys. Malam nggak ketok mas. Grebeknya malam-malam banget ini. Ya, kan biar surprise gitu guys. Pantesan. Iya tapi sih seger ya, ada pemandangannya gitu. Seger, adem. Tapi teman-teman ada satu kamar lagi yang ada di pojok sini. Ini waduh, apa waduh, 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 ini kamar rahasia nih. Kamar pribadi nih, guys. Kamar rahasia tuh apa sih maksudnya? Kamar rahasia. Kamar rahasianya buat nyembunyiin Zainal kayaknya. Waduh, waduh, waduh. Oh, toilet. Iya. Kalau cewek kan suka itu, apa namanya? Mandi-mandi berenda, makanya ini kamar rahasia nih. A few moments later. Nah, sekarang teman-teman kita sudah ada di studionya Vina lagi. Biasanya syuting di sini kan ya? Iya, di sini. Guys, di sini ada mic-nya bagus banget, guys. Ini bisa buat podcast ini ya. Wow, iya. 1 2 3 go close the door. Bukan itu. Sebelah. Kok 1 2 3 go? 1 2 3 go. Maaf, Om Ded. Mudah-mudahan kita bisa diundang ke podcast kali ini. Habis ini kita mau bikin video ya. Iya. Aku mau nantang mereka berdua, pokoknya challenge. Nanti kalian tunggu aja videonya di channel aku dan juga di channelnya Vina. Nanti kita akan bikin video seru-seruan bareng guys. Okay. Yang pasti jangan lupa klik dulu tombol like-nya dan subscribe di channel aku ya guys ya, di channelnya Alvin Miracle dan juga channelnya Vina Andi nih. Sama satu lagi Zainal juga, oke. Okay? Dan terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye.